kepada Anwar Ibrahim dan juga kepada kerajaan Malaysia, hormatilah separation of powers. Pengasingan kuasa di dalam perlembagaan negara kita ini mudah. Ada kerajaan atau ada eksekutif, ada parlimen, bidang kuasa membuat undang-undang dan akhirnya ada mahkamah. Dan mahkamah ini menjadi check and balance antara kerajaan dengan parlimen, parlimen dengan kerajaan, kerajaan dengan rakyat, rakyat dengan parlimen. Kepada Anwar Ibrahim, berhentilah. Ini bukannya negara milik kamu secara total. Negara ini milik rakyat. Ada demokrasi, ada perlembagaan. Sila ikut perlembagaan. Jangan cuba mencampuri dan menyatakan kena sumbat ke dalam jail. Tugas untuk menjatuhkan hukuman adalah pada mahkamah. Tugas pegawai pendakwa raya adalah untuk mendakwa. Tugas tertuduh dengan pembelaan adalah untuk membela. Yang akan membuat keputusan adalah sistem kehakiman. Yang akan membuat keputusan adalah hakim yang akan mendengar kes ini. Hakim akan mendengar hujahan daripada pihak pendakwaan dan hakim akan dengar pembelaan, hujahan daripada pihak pembelaan dan buat keputusan. Adalah amat tidak boleh dan amat tidak wajar, amat tidak cantik dan amat salah bagi seorang Perdana Menteri untuk menyatakan akan menyumbat sesiapa ke dalam penjara. Tugas untuk menjatuhkan hukuman hanyalah pada sistem keadilan negara kita ini, iaitu mahkamah yang mulia. So ini satu hantaran dan satu kenyataan yang keras yang kita kena maklumkan kepada pihak kerajaan, terutamanya Anwar Ibrahim. So saya berhenti dulu di sini sebelum mengambil soalan, tapi saya serahkan dulu kepada Sir Azri untuk menyatakan apa-apa.